Assalamualaikum. Hai sahabat dapur madam semuanya. Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin. Nah, sebenarnya hari ini itu aku mau beresin tanaman, gunting-guntingin ini loh daun-daun yang pada kering gitu. Kebetulan juga cuaca di Bogor itu lagi mendukung banget, karena biasanya itu selalu hujan terus, bahkan hampir tiap hari itu hujan. Tumbenan banget nih hari ini, cerah banget. Tapi karena ini udah kesiangan, udah jam berapa ini? Jam 11:30. Aku baru selesai, baru beres-beres pagi itu udah masak, mandi Adam, beresin rumah, biasa lah ya ibu-ibu. Dan akhirnya ini udah siang banget, udah tarik banget. Jadi ini aku baru sempet mau guntingin tanaman daun-daun yang kering supaya nggak menghambat pertumbuhannya. Tapi ini kan cuacanya lagi tarik banget ya, udah siang. Jadi ini aku mau rekomendasiin produk yang biasa aku pakai sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang hobinya sama, suka panas-panasan, suka traveling, suka tanam-tanam kayak aku, ini tuh cocok banget buat kalian yang hobinya panas-panasan, dan ini juga bagus untuk menutrisi kulit kita. Mau tahu kan apa sih produk yang biasa aku pakai? Dan ini tuh aman banget. Tunggu ya, aku ambil dulu. Nah, ini dia rangkaian produk yang biasa aku pakai untuk keseharian. Ini produk dari Scarlett Whitening. Nah, ini yang pertama ada body scrub. Ini dipakainya itu sebelum mandi ya, pas badan kita itu masih kering, kita pakaikan ke tubuh kita, kita gosok-gosok. Dan ini tuh bisa mengangkat sel kulit mati karena terdapat buliran-buliran di dalamnya gitu ya. Keringnya itu kasar-kasar gitu, tapi dipakainya tuh sama sekali nggak sakit. Biasanya ada kan scrub itu yang dipakainya gitu tuh digosok-gosok itu sakit perih gitu. Nah, ini tuh enggak. Selain itu juga wangi banget. Cukup dioleskan aja, digosok-gosok pelan dan diamkan 2-3 menit. Nah, yang kedua ini ada shower scrub. Jadi shower scrub itu dipakainya setelah pemakaian yang ini ya, setelah body scrub. Dan di sini itu ada bulirannya juga, jadi membantu juga pengangkatan sel kulit mati. Selain itu, di produk Scarlett itu mengandung glutation dan vitamin E. Jadi ketika kita mandi itu cukup pakai dua produk ini ya. Yang pertama pakai body scrub, setelah itu dibilas menggunakan shower scrub. Nah, ini tuh wangi banget, aku suka banget wanginya. Ini aku pakai wangi yang pomegranate. Nah, setelah mandi kita tinggal pakai yang body lotionnya. Ini aku lagi pakai yang freshy, ini wangi banget dan lembut banget di kulit. Pokoknya aku suka banget sama yang ini, nggak tahu kenapa. Dan lagi-lagi di dalam produk Scarlett mengandung glutation dan vitamin E yang dapat melembutkan serta mencerahkan kulit kita. Dan di body scrubnya itu terdapat aroma aromasa dan pomegranate. Sedangkan di shower scrubnya terdapat aroma pomegranate, mango, dan cucumber. Dan di body lotionnya terdapat aroma freshy, aromansa, charming, dan fantasia. Untuk harganya, ini per itemnya Rp75.000 aja, jadi sangat ramah banget di kantong kita. Selain itu, ini juga sudah terdaftar di BPOM serta tidak dilakukan pengujian pada hewan, jadi sangat bagus banget untuk kulit kita supaya lebih cerah. Ini tuh nggak pernah ketinggalan di tas aku karena ini ada safety locknya. Nah, jadi kalau kita bawa taruh di dalam tas itu nggak tumpah ya, karena nggak bisa nggak kepencet gitu loh, ada safety locknya, jadi penahan supaya kalau kepencet ini tuh nggak tumpah. Untuk cara pemakaiannya gampang banget. Ini aku coba contohin di tangan aku yang masih kering ini ya. Jadi yang pertama itu pakai body scrub dulu. Ini aku pakai yang aroma romansa. Ini tuh wangi banget ya, dan tentunya mengandung glutation dan vitamin E yang dapat mencerahkan kulit kita. Dan di dalamnya terdapat seal hologram seperti ini. Jadi ini menunjukkan bahwa produk yang kita beli adalah produk asli dari Scarlett Whitening. Jangan sampai salah ya. Nah, untuk teksturnya seperti ini. Ini tuh aromanya wangi banget. Ini aku pakai yang romansa.
dan di dalamnya itu terdapat butiran-butiran halus gitu, dan ini tuh dipakainya nggak sakit sama sekali. Untuk cara pakainya, tinggal ambil aja secukupnya, lalu kita aplikasikan ke kulit kita yang masih kering. Selanjutnya, digosok-gosok perlahan sampai merata dan meresap ke pori-pori. Ini tuh asli aromanya enak banget, serta lembut, sama sekali tidak ada rasa sakit atau perih gitu ya. Nah, setelah merata seperti ini, kita tunggu 2-3 menit supaya kandungan dalam body scrub ini meresap ke dalam pori-pori. Nah, setelah kita biarkan 2-3 menit, ini tinggal kita bilas aja dengan cara disiram menggunakan air bersih dan digosok perlahan seperti ini. Ini tuh udah kerasa banget lembutnya, serta aromanya tuh yang enak dan bikin fresh gitu. Pokoknya ini tuh dipakainya ringan banget, dan ini udah kelihatan perbedaannya ya, udah terlihat lebih cerahan. Nih, kelihatan kan, ini tuh lembut banget, asli ini lembut banget, serta aromanya tuh bikin gemes banget, fresh gitu loh. Setelah pakai body scrub, ini aku tadi pakai yang romansa, lanjut ke shower scrub. Ini aku pakai yang wanginya itu pomegranate. Ini tuh enak banget, di dalamnya juga terdapat butiran gitu yang membantu juga mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit kita lebih cerah karena ini mengandung glutation dan vitamin E. Untuk cara pakainya seperti menggunakan sabun mandi pada umumnya, yaitu bisa menggunakan shower puff atau bisa langsung digosok aja. Sesuai kebutuhan aja ya, ini aku udah kebiasaan nih kalau mandi itu rasanya enak aja kalau pakai shower puff, tapi bisa juga nggak pakai ya. Jadi bebas aja, tinggal digosok-gosok secara perlahan sampai merata dan meresap ke dalam pori-pori. Untuk aromanya jangan ditanya ya, ini tuh wangi banget. Pokoknya enak banget dan ini tuh udah kerasa lembutnya ya. Tadi aja pakai body scrub udah lembut, ditambah lagi pakai shower scrub, ini tuh lebih-lebih lembutnya. Setelah merata ke seluruh tubuh, tinggal kita bilas aja sampai bersih. Nah, ini tangan itu rasanya licin lembut gitu ya, rasanya ringan banget, asli ini enak banget. Nah, setelah kita bilas sampai bersih, tuh kita lihat hasilnya. Ini kelihatan beda banget kan dari yang tadi sebelum aku pakai. Ini udah kelihatan cerah serta mengkilap dan lembut banget. Untuk aroma sih nggak usah ditanya ya, ini tuh wangi banget. Asli ini enak banget. Nah, selanjutnya setelah mandi tadi pakai body scrub dan shower scrub, selanjutnya tinggal pakai body lotionnya. Untuk cara pemakaiannya, kita tinggal ambil aja secukupnya, lalu kita usapkan secara merata ke tubuh kita. Usap-usap halus aja. Nah, ini udah kelihatan banget kan bedanya, udah terlihat cerah, lembut, dan wangi banget. Asli ini tuh wangi banget loh. Nah, gimana, udah kelihatan kan bedanya? Ini tuh udah jelas banget kelihatan bedanya ya. Di tangan kanan aku yang pakai produk dari Scarlett Whitening, ini tuh kelihatan lebih cerah, lebih fresh, dan lebih wangi tentunya. Jadi itu rangkaian produk body care yang biasa aku pakai. Aku pakai produk dari Scarlett Whitening. Jadi sekarang aku udah gak takut lagi untuk panas-panasan karena aku punya produk dari Scarlett Whitening yang dapat mencerahkan serta menutrisi kulit aku. Nah, selanjutnya ini aku tinggal yang tadi aku bilang ya, aku tuh mau ngecekin tanaman aku, mau guntingin daun-daun yang udah kering, yang udah layu, supaya gak menghambat pertumbuhan pada tunas-tunas baru. Jadi buat sahabat dapur madam semuanya yang suka dengan traveling, panas-panasan, dan bercocok tanam seperti aku, sekarang udah gak khawatir lagi karena produk dari Scarlett Whitening bisa mencerahkan kulit kita kembali, gak takut gosong lagi kan?
Jangan salfok ya sama yang merah-merah itu. Itu pohon stroberi yang waktu itu aku beli, belum sempat aku repotting, tapi dia buahnya udah matang-matang ya. Belum ada waktunya nih buat repotting, padahal potnya udah beli, tanahnya udah beli, tapi waktunya yang belum ada. Ini aja motongin daun kuning udah siang-siang gini. Makanya aku pakai rangkaian produk body care dari Scarlett Whitening. Jadi aku udah gak takut gosong lagi ya, udah gak takut belang kalau kena matahari. Jangan bosen-bosen ya lihat taman minimalisku yang masih gini-gini aja, yang masih berantakan. Karena aku belum punya standing pot baru supaya merapihkan di bagian pojok sini. Ini masih dijejer gitu aja dan masih nggak terkelompokkan jenisnya. Sebenarnya di taman tengahnya itu belum ada tanaman apa-apa ya, cuman rumput gitu aja. Kira-kira kalau nanti aku pasangin rumput sintetis itu bagus nggak sih? Dan di bagian bawahnya itu perlu dikasih apa? Kasih pasir gitu nggak sih atau batu-batu? Karena aku ngebayanginnya kalau rumput sintetis kan nantinya akan kena tanah gitu ya. Nanti gimana sih bersihnya? Tolong sarannya ya, buat yang tahu bisa komen di bawah bagaimana cara pemasangan rumput sintetis. Nah, inilah di teras rumah yang sempitku terjejer tanaman-tanaman yang masih berantakan banget. Ini kelihatan ya, terik banget mataharinya, asli ini panas banget. Ini alokasi aku yang kemarin dikasih pengkilap daun, ini jadi kelihatan bersih dan enak banget dipandangnya ya. Ini bunga krisanku yang masih mojok supaya nggak kena panas. Cantik banget kan? Asli ini gemes banget. Udah nggak sabar pengen ngoleksi yang warna lainnya. Terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga infonya bermanfaat. Kalian wajib banget cobain rangkaian produk dari Scarlett Whitening. Bisa kalian dapatkan di official Instagramnya di @scarlettwhitening. Terima kasih ya yang sudah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!